Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sang bini sang muane, assalamualaikum, mana sumuraka solanasang. Jadi pada video kali ini saya akan membahas-bahas lagi tentang situasi atau keadaan yang ada di Morowali. Nah, mungkin di luar sana kalian mendengarkan kata Morowali, kalian akan tergiur dengan gaji-gaji yang sungguh fantastik didengar dari masyarakat atau teman-teman kalian. Tentu kalian akan tergiur dengan gaji-gaji yang mereka ceritakan. Nah, tidak semua cerita-cerita yang kalian dengarkan itu adalah benar adanya. Jadi kalian bisa tonton dan simak video ini. Salah satu yang saya bahas pertama adalah kenapa setiap harinya macet seperti ini. Karena perusahaan-perusahaan di sini selalu merekrut karyawannya setiap hari. Artinya karyawan setiap harinya akan bertambah di perusahaan ini karena perusahaan-perusahaan di sini banyak membuka lowongan pekerjaan. Tentu masyarakat di luar sana atau di wilayah-wilayah lainnya banyak yang berpindah ke sini selain untuk mengadu nasib sebagai karyawan yang ada di PT IMIP. Mereka juga datang berbondong-bondong untuk berdagang karena apapun yang kalian dagang semuanya akan laris. Dan salah satu bisnis yang sungguh sangat sukses di Morowali Utara adalah kontrakan atau kos-kosan. Nah, buat kalian investor atau saudagar-saudagar atau juragan-juragan yang berduit, mungkin kalian bisa datang mencari tempat membangun sebuah bisnis kos-kosan. Thank you.